Suasana penertiban alat peraga kampanye di Jalan Sudarso. Tanggal 16 nanti itu tidak boleh lagi ada alat peraga yang tertempel maupun yang berkibar maupun apa, semua harus dibersihkan. Apa tujuannya? Dalam rangka memberikan apa namanya rasa nyaman kepada masyarakat bahwa ternyata pelaksanaan pemilihan ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Forum pimpinan kota tingkat Kota Jakarta Utara ini hadir. Ada Polres, ada Pak Dandi, ada Pak Kejari, yang ada seluruh, ada Bawaslu, ada KPU, dan juga ada dari perwakilan partai politik hadir untuk memberikan dukungan hari ini. Nah, kita pastikan bahwa malam ini seluruh kekuatan kita ini, seluruh personil kita ini terangkat sama Satpol PP dan perhubungan kita gerak untuk dalam rangka pengamanan atau dalam untuk membersihkan alat-alat peraga yang ada di wilayah kita. Ini masalah limbahnya ini
Nah, kita mau memanfaatkan juga kalau masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sudah tidak bisa kan terpisah. Ya, memang ada permintaan dari katakanlah PKK mau memanfaatkan apa namanya limbah ini tidak ulang untuk bermanfaat lagi. Jadi hari ini memang yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan, yang tidak bisa tapi kita buat dulu. Pak ya sudah kita lakukan.